Teman-teman klik shop, baru ke redeem, baru ke cube fragment. Kita punya 100, ini ada 100. Jadi buruan cepat ya event ini ya. Kita tukarin bismillah rhyme. Ajir, dapat magic cube, dapat magic cube. Ya, ya. But it's too late now, I remember. Okay guys, welcome back again with me. Setelah lama tidak main guys, akhirnya main lagi. Okay, kali ini saya mau kasih tahukan cara dapat magic cube. Teman-teman, pertama buka shop, baru redeem, baru cube fragment. Nah, di sini 100. Kalau 100 terkumpul bisa kita tukarin magic cube. Ini harus cepat-cepat guys. Dan di sini ada sam fragmentku 49. Jadi cara dapatinnya itu gampang teman-teman. Cuma main apa? Kill squad ini namanya, kill squad. Bisa main squad, main duo atau main solo. Jadi kita main squad aja ya, kita gaskan. Lumayan guys, cuma main ginian bisa dapat magic cube. Okay, ini dia guys, mainnya harus di kill secret ya guys ya. Kan fragment saya tadi 49. Nah, nanti setelah selesai bertanding ini fragment saya akan bertambah. Jadi kita harus kumpulin 100 fragment baru bisa ditukarkan. Okay, jadi ini kita cari musuh dulu. Ini harus 80 ya. 80 baru menang. Ya teman-teman, kita masih di belakang, kita udah maju di depan. Musuhnya ada di sana, di rumah, di sana, di rumah ayam. Mereka udah perang di situ, kita ikut bantu. Ini dia loncat-loncat anjir, loncat-loncat kayak siput dia loncat-loncat. Ini ngelek kah? Lumayan, kill gratis, kill anjir, kena AWM cok, AWM anjir, kurang ajar. Kena lo, mampus lo, mati lo, mati lo, keluar lo, kan mati dia guys. Oke, ditembakin musuh, gimana caranya ini cok? Ini musuh nih. Oh mati lo, dapat medkit. Jadi setiap kita bunuh musuh itu kita dapat medkit ya. Oh ini musuh. Cok masang lane main dia. Or anjir lah. Ini dia nih. Astaga. Ambil darah dulu. Itu dia. Mati loh. Cari lagi guys. Kayak kita udah biru-biru nih. Kita cari lagi, tinggal kurang 3. Ini dia nih, tembak headshot. Udah boya kita, nggak mati-mati dia kalau boya ya. Cuk, dia emotin padahal dia kalah, goblok anjir. Oke. Oke, klik lanjut, kita dapat fragment. Nah ini dia, dapat 5. Jadi setiap main itu kita dapat 5 ya. Jadi harus sabar-sabar aja. Kita harus dapatin 100. Berarti kita buka shop lagi teman-teman. Redeem F. Nah di sini saku udah terkumpul 54. Oke, kita lanjut main lagi. Main squad aja biar lebih cepat. Dor. Cuk, nge-lag dia. Ah, kita yang nge-lag. Ketemu lagi. Anjir, ini lagi. Push lo, mati lo kan. Headshot palanya, guys. Bertiga mereka situ. Mati satu. Mana dia? Ini dia rame ya. Dor. Anjir.
itu kawannya. Mampus. Mati lagi. Mampus lo bokong-bokong mania. Apa rasanya kena bokong? Dor. Banyak kali. Kena kedua. Tiga. Mampus kena ketiga. Teman kita gak bisa diharapkan anjir. Bokong darar. Mati loh. Dor. Ih, sakitnya. Anjir. Boya. Oke, guys. Kita kurang satu lagi, guys. Kita lihat sob. Coba fragment kurang satu lagi buat nanti bisa ditukar. Oke, guys. Sekarang kita langsung gaskan aja. Tunyo, tembak. Deret. Kabur. Dor. Anjir gak mati. Dor. Gak mati. Hah. Mana musuhnya? Ini di belakang. Kita ajar, guys. Mati. Mana lo? Cepat lo. Satu lagi, cok. Satu lagi. Boya. Oke, guys. Hah? Itu balai, Bang. Oke, guys. Akhirnya udah terkumpul. Sekarang kita tinggal tukarin. Jadi intinya teman-teman main kill secret aja ya. Nanti dapatnya bisa 5 atau 10. Oke, sekarang kita akan tukarin. Teman-teman klik shop. Baru ke redeem. Baru ke cube fragment. Kita punya 100, ini ada 100. Jadi buruan cepat ya event ini ya. Kita tukarin bismillah rahim.
Anjir, dapat magic cube, dapat magic cube. Yah, yah. Kita mau tukar apa ya, teman-teman? Mana ini? Hadiah. Enggak ada hadiahnya. Redeem magic cube. Nah, ini kita dapat satu. Ini bisa kita beli, guys. Tapi aku enggak beli dulu lah sekarang. Oke, guys. Kayaknya sekian aja tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe. See you. Bye-bye.